2 buah wortel, kita potong-potong seperti ini atau sesuai selera. 1/4 kubis ukuran sedang kita iris. Setengah kilogram ayam, saya memakai bagian sayap. 2 buah kentang dipotong dadu. Untuk bumbu halusnya, 8 siung bawang putih dan 1/4 biji pala, nanti kita haluskan. 3 siung bawang merah diiris tipis-tipis, ini untuk taburan. Seledri dan daun bawang secukupnya. Ada garam, gula, dan penyedap rasa secukupnya. Yang pertama, kita haluskan bawang putih dan pala. Lalu kita goreng dulu bawang merah yang diiris tipis. Setelah kecoklatan dan matang, kita angkat dan kita tiriskan. Minyaknya jangan dibuang, ini untuk menggoreng bumbu halus. Kita tumis bawang putih dan pala tadi. Kita tumis sampai harum dan matang. Lalu masukkan ayam. Ini sayapnya saya potong menjadi 3 bagian. Kita tumis, kita aduk-aduk. Lalu kita tambahkan air kurang lebih 3 liter. Kita tambahkan 1 sendok teh garam. Setengah sendok teh gula. Dan 1 sendok teh penyedap rasa. Kita aduk. Kita tunggu sampai ayam mendidih dan matang. Lalu kita masukkan wortel dan juga kentang. Kita rebus kembali sampai kentang dan wortelnya empuk. Setelah mendidih dan empuk, kita masukkan kubis. Kita masak sebentar. Kita aduk-aduk. Lalu kita masukkan daun bawang atau lonjang beserta seledri. Kita aduk kembali. Tes rasa, jika kurang asin bisa ditambahkan garam.
Lalu kita taburkan bawang merah goreng. Kita aduk-aduk. Nah, ini sudah matang dan siap kita sajikan. Sop ayam sudah matang, kita sajikan di mangkok. Nah, sop ayamnya sudah matang, siap dihidangkan dan nikmati. Selamat mencoba.